pada Mei tahun ini, Malaysia melompat 40 anak tangga untuk menduduki tangga ke-73 dalam indeks kebebasan media dunia atau World Press Freedom Index yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders. Dan ini merupakan lonjakan yang paling tinggi dalam sejarah dan kedudukan di tengah yang tertinggi di antara negara-negara Asia. Pencapaian ini amat membanggakan. Dan ini terbukti di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan Malaysia Badai menghormati serta menjamin kebebasan media turut memastikan proses semak dan imbang, check and balances terus subuh serta berfungsi dengan baik. Peranan media yang sering dirujuk sebagai tongkat keempat or the fourth estate selepas legislatif, eksekutif dan kehakiman, ini adalah unsur yang paling kritikal untuk mendukung sebuah negara yang demokratik. Di sini, saya mengambil kesempatan untuk mengulangi penegasan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa kerajaan berpandang komited terhadap kebebasan apa di negara ini, seberas dan hasrat Malaysia Madani.